Ya, lihat-lihatan dulu aja ya. Sambil menunggu orang tua yang lain untuk hadir, mungkin pagi ini kita akan memulai nanti apa kalau sudah sekitar 2/3 orang tua yang hadir, kita akan mulai pertemuan untuk sosialisasi pembelajaran tatap muka. Jadi kita akan mulainya nanti setelah 2/3 orang tua bisa hadir di ruang rapat ini. Kayaknya informasinya belum nyampe ke orang tua kayaknya. Bapak Ibu Ora, Bapak Ibu Guru Wali Kelas 1 sampai 3 sudah diinfokan ke orang tua belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Langsung. Minta tolong diinfokan lagi, Smith segera dimulai gitu ya. Soalnya baru 10 orang tua yang hadir di ruangan ini. Siapa? Jessica.
Ya suara lain aja. Kamu nggak ada suara. Suara apanya sih? Hah? Ambil suaranya apa? Ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mama Niko. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Ina. Pagi Bu Selamat pagi, Bu Ibu. Selamat pagi, Bu Ina. Pagi, Bu. Lama nggak ketemu. Pagi, Berita, Bu Ibu. Nang sudah bisa dimulai belum? Ya, boleh, Pak. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru sekalian. Selamat panang. Pagi, Pak. Hari ini hari yang kita tunggu sebenarnya ya. Pagi. Sebenarnya Senin kita tunggunya. Hari ini adalah hari sosialisasi untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Ada rasa gembira tapi juga ada rasa was-was. Tapi lebih banyak gembiranya kayaknya ya, karena anak-anak bisa hadir di sekolah. Orang tua juga sudah mulai, ya lumayan lah, walaupun cuma seminggu sekali, seminggu apa selang-seling nggak masalah. Yang penting bisa hadir di sekolah, dan orang tua sangat berharap untuk itu. Nah, hari ini kita akan mulai sosialisasi. Nah, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan, bisa minta tolong ditampilkan Bu Anas untuk hari ini. Oh ya, sekedar info, hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Pamanukan, Kecamatan Pamanukan. Baik. Hari ini kita ada dua sesi. Sesi pertama itu untuk kelas kecil 1-3 dan kelas besar 4-6. Tapi untuk orang tua yang memiliki anak di dua kelompok tersebut, boleh memilih salah satunya ya, tidak perlu dua-duanya karena penjelasan yang kita berikan juga sama. Yang beda hanya bintang tamunya saja. Itu aja sih yang beda, hanya bintang tamunya saja. Kalau yang pagi itu ada kepala dinas karena beliau bisanya waktunya pagi dan tidak bisa sampai siang. Kemudian kalau siang nggak ada siapa-siapa, cuman ada saya aja sama guru-guru yang lain. Oke, berikutnya Bu Anas. Nah, kegiatan kita ada tiga, yang pertama kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dimulai dengan salam dan doa, nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah doa pembukaan. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan sikapnya hikmat ya. Tidak perlu berdiri, yang penting kita hikmat. Kemudian nanti akan ada sambutan dari Kepala Dinas, kemudian dari Pak Anang selaku Kepala Sekolah. Terus kegiatan inti itu adalah penjelasan mengenai tatap muka. Nanti ada sesi tanya jawab di situ. Kemudian ada kegiatan penutup, yaitu doa penutup saja. Oke, kita akan mulai pagi ini dengan langsung saja dengan doa pembukaan. Saya minta bantuannya Ibu Ola untuk membuka dengan doa pembukaan.
Saya persilahkan bola. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya akan buka acara hari ini dengan doa. Saya akan pimpin secara Katolik. Bagi yang beragama non-Katolik, silakan berdoa dengan caranya masing-masing. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas hari baru ini. Kami boleh diberi anugerah kesehatan dan kami boleh bertemu dalam meet bersama dengan para guru dan orang tua murid. Tuhan berkati kegiatan yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Semoga semua informasi yang disampaikan dari sekolah kepada orang tua murid dapat diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik juga pada harinya nanti. Doa ini kami serahkan hanya kepada-Mu demi perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu Anas ada kesulitan, Bu Anas?
Tes. Maaf Bapak Ibu, ada sedikit kesalahan. Bu Anas, stop sharing dulu, terus sharingnya pakai yang video, Bu Anas. Sharingnya yang tab. Terima kasih ya, walaupun agak sedikit ada kesulitan tidak apa-apa ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tadinya kita mau main-main dulu nih, tapi karena waktunya terpotong banyak, kita mungkin langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Nah, sambutan yang pertama, karena waktu yang singkat ini, saya minta bantuannya Pak Anang untuk membuka dengan sambutan sebagai kepala sekolah SD Bunda Maria, nanti diteruskan dengan kepala dinas. Silakan Pak Anang. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Okta selaku moderator untuk kegiatan pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Dadang Ruhiat, SPD MMPD, beliau sebagai koordinator wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamanukan. Bapak Dadang, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kebetulan Bapak Ibu semuanya ini beliau Pak Korwil ini sudah berkenan hadir tadi dari pagi itu dari jam 7 kurang ini sudah hadir di sini bersama saya dan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada waktu khusus untuk Pak Dadang untuk bertatap maya dengan Bapak Ibu orang tua sekalian. Kebetulan ada di ruangan saya. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara pada kesempatan pagi hari ini bisa terlaksana. Dan yang ketiga juga saya mengucapkan terima kasih mungkin kepada Bapak Stephen ya sebagai ketua TPS barangkali sudah hadir bersama kita di sini
Saya mengucapkan selamat pagi. Mungkin nanti apabila Bapak Stephen ada di kesempatan di tatap maya ini, nanti bisa menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan untuk memberikan penguatan. Dan kebetulan untuk pada pagi hari ini, Bapak Bahtiar Rifai sebagai Kepala UPTD dari Puskesmas Kecamatan Pamanukan juga beliau akan berkenan hadir. Ini sekarang masih di dalam perjalanan, kami masih kontak-kontak, ini masih dalam perjalanan dan mudah-mudahan bisa bertatap maya bersama dengan kita semua di sini untuk memberikan penguatan kepada kita semua gitu ya. Kemudian yang terakhir juga saya mengucapkan sangat-sangat luar biasa dan penuh syukur kepada Bapak Ibu, orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, secara khusus pada kesempatan sesi pertama ini kita bertatap maya pada acara sosialisasi pelaksanaan tatap muka terbatas pembiasaan adaptasi yang baru. Saya ucapkan selamat datang di tatap maya ini, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang ingin saya sampaikan sedikit bahwa kenapa kita baru bersosialisasikan tentang ini, bahwa tatap muka itu sangat penting. Kita sangat mengetahui bahwa tatap muka bagi anak-anak kita itu sangat-sangat penting. Apalagi dalam situasi pandemik seperti ini, anak membutuhkan perhatian yang secara luar biasa baik dari pihak sekolah maupun bagi orang tua. Tetapi kita sebagai pendidik, Bapak Ibu sebagai orang tua, ada hal yang jauh lebih penting. Kesehatan, keselamatan anak-anak kita, para pendidik dan orang tua itu sangat-sangat jauh lebih penting. Makanya kenapa kami dari pihak sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan, kemudian bersama dengan Dinas Kesehatan dari Puskesmas mengadakan sosialisasi pada kesempatan hari ini, kita akan melihat bahwa kita memiliki kepentingan yang sama. Maka dari itu dengan tatap maya ini mari kita berusaha bersama, mendukung bersama untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan terutama untuk anak-anak kita. Sekali lagi, terima kasih, selamat berproses, selamat mengikuti acara ini sampai akhir bersama dengan Korwil, Bapak Dadang yang terhormat, kemudian nanti dengan Bapak Bahtiar Rifai dan bersama Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya ucapkan selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Okta selaku moderator. Terima kasih Pak Anang. Agak tegang ya hari ini. Sambutan berikutnya, karena Pak Stephen kayaknya mungkin masuknya session 2 sepertinya, karena anaknya kelas 4 ya, jadi mungkin masuknya session 2. Kita langsung saja mungkin minta kesediaannya Bapak Korwil Bidang Pendidikan, Bapak Dadang Ruhyat, SPD, MMPD, untuk menyampaikan sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah kata. Silakan. Wes, foto dulu. Ayo persilakan Pak Dadang untuk memberikan sambutannya. Mic-nya belum dibuka, Pak. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka. Ya, mulai ya Pak. Silakan Pak Dadang. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Semoga kita semuanya dalam keadaan semangat, sehat-sehat dan sehat. Amin. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Anang beserta Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Bunda Maria, tim pemerhati sekolah, dan Bapak Moderator, tak lupa kepada orang tua murid
SD Bunda Maria dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan kita semua, sekali lagi, kita sehat, sehat, dan sehat. Amin. Sebelum saya ada yang akan disampaikan, ini ada ucapan terima kasih dan syukur dari Bupati Subang, Pak Ruhimat, bahwa masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Subang, khususnya di Pamanukan, yang kemarin kita PPKM-nya ya, pemberlakuan apa kegiatan masyarakat ya, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, dari level ketiga sekarang kita naik ke level 2. Itu adalah berkat kita semua, dari sinergis, dari tim COVID, tim semuanya yang ada di Subang, dari pemerintahan, baik dari bupati, kapolresnya, dari apa RSUD-nya, dan semua yang terkait itu sampai ke warga masyarakat, sehingga alhamdulillah kita sudah masuk ke level kedua, ke level kedua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah saya hanya menggarisbawahi surat edaran dari Bupati Subang dan nota dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Bapak Tatang Komara, bahwa itu harus kita laksanakan selaku tenaga kependidikan dan pendidik di kita ini. Apa buktinya? Alhamdulillah, surat dari Kadisdik yang pembukaan pembelajaran tatap muka sudah dimulai sejak tanggal Agustus kemarin. Dan sudah dievaluasi selama seminggu ini, alhamdulillah tidak ada kejadian yang mengkhawatirkan, sehingga kita naik ke level 2. Nah, dengan demikian, yang tadinya pembelajaran itu adalah cuma sepertiga anak yang masuk di kelas itu, sekarang bisa mencapai 50%-nya. Saya katakan, kami mengingatkan kita semua bahwa kesehatan dengan sebaik-baiknya agar kita terhindar berupaya untuk tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, diantaranya kan tadi saya katakan, sering-seringlah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Itu yang pokoknya. Yang selanjutnya adalah tetap kita harus menjaga imun tubuh dengan makanan-makanan yang bergizi dan sekaligus menaikkan imun tubuh kita. Yang tidak penting, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kepada orang tua murid. Ini terutama yang apa nih, ini sudah terjadi dan ini perlu kita pembenahan bersama. Kebetulan BM akan melaksanakan mungkin minggu depan untuk PTM-nya. Yang saya lihat di SD yang lain, tolong ini saya pesan kepada orang tua murid atau yang mengantarkan anak ke sekolah, supaya cukup mengantarkan saja, tidak usah ditunggu di lingkungan sekolah ataupun di depan gerbang sekolah. Cukup begitu mengantarkan pulang ke rumah, nanti juga akan memberitahuan pas tuh jemputnya ada waktunya akan pulang. Tidak usah berkerumun, bergerombol di lingkungan sekolah atau di luar sekolah di pintu gerbang. Ini yang saya khawatirkan, kemarin sudah terjadi di Pamanukan, ada beberapa SD yang masih kekeh pengen mengantarkan anak dan kumpul di gerbang sekolah. Sehingga ada kami ada teguran dari Kabid Pembinaan SD, ya akhirnya ya saya
keras saja ke kepala sekolah, kepada orang tua murid. Kalau ibu, bapak, ibu ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya kita laksanakan surat kedinasan itu. Ibu, bapak, guru, yang apa, ke orang tua murid, tidak usah datang, cukup mengantarkan saja. Kalau tidak mau, ya kita tutup kembali dengan hormat. Tidak usah ada kembali pelajaran PTM, kan ke daring semula. Ya alhamdulillah, berkat itu semua bisa dipahami oleh seluruh orang tua murid yang ada di wilayah Manukan. Alhamdulillah semuanya dalam evaluasi seminggu ini pelaksanaan pembelajaran tatap muka berjalan lancar dan sukses, tidak ada kendala yang berarti. Mudah-mudahan musibah atau wabah yang kita harapi cepat berlalu dan kita akan kembali ke situasi yang normal. Rupanya itu saja dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Selamat pagi. Baik. Terima kasih Pak Dadang atas waktunya. Mohon informasinya apakah Pak Bahtiar Rifai sudah hadir? Bu Anas? Kemana Pak? Kembali. Gak, Pak Bahtiar sudah hadir belum Pak ya? Oh, belum. Pak Okta. Ya. Pak Dadang ada yang ingin disampaikan. Oh ya, silakan Pak Dadang. Ada ini, minggu depan kayaknya dari tim Satgas COVID Kecamatan akan memantau ke sekolah Bunda Maria. Mungkin hari Selasa atau Rabu. Yang datang memang mungkin saya sendiri, terus Pak Bahtiar selaku Kepala UPTD Puskesmas Pamanukan, ditambah Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil. Mungkin tiga lembaga yang akan ke sini. Dan saya ucapkan terima kasih, ini yakin kalau untuk Bunda Maria kinerjanya sangat bagus sekali, sekolahnya rapi, bersih, resik, sehingga situasinya nyaman, bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan kondusif, situasinya sangat memungkinkan sekali. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih ini untuk semuanya. Ini berkat kerjasama semua dari pendidik dan tenaga kependidikannya, semuanya berjalan dengan baik sehingga alhamdulillah situasi nyaman, kondusif semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dadang. Bu Anas, minta tolong di slide-nya ditutup dulu dong. Saya mau ada sedikit permainan dengan orang tua murid biar nggak tegang. Kayaknya pada tegang semua ini. Saya aja tegang sendirian di sini. Di kelas sendirian. Oke, Bapak Ibu, saya mau ada sedikit permainan ya. Cuma 5 menit lah. Menebak nama guru. Ya, jadi saya akan bagikan dulu layarnya. Oke. Saya akan acak dulu kelas mana yang akan terpilih. Nanti wali kelas memilih. Terlihat ya ini ya. Wali kelas memilih orang tua mana yang akan ikut permainan ini. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke. Saya akan putar dulu ya. Dapatnya kelas yang mana? Satu kali permainan aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ya, wali kelas 3. Silakan memilih orang tuanya siapa, Bu? Bu Anas, silakan Bu Anas. Kelas 3 orang tuanya siapa ya? Siapa? Ada nggak yang hadir di sini aja? Mamanya Rama. Mamahnya Rama. Siap, Mama Rama. Mama Rama ada nggak? Mama Rama? Iya. Siap, oke. Di sini ada beberapa foto guru. Nanti Mama Rama tinggal menyebutkan namanya. Kalau bisa nama lengkap ya. Ada nama guru, nama karyawan. Ya walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi siapa tahu ada yang kenal gitu aja ya. Silahkan Mamanya Rama. Saya putar dulu ya. Nanti dapatnya siapa. Oke. Waduh. Gampang ini mah. Mana sih Pak? Ingat. Ya. Ini siapa sih? Ini siapa Mama Rama? Di
Ibu Rita gitu. Bu Yanti gitu. Bu Yanti. Bu Yanti, bener enggak Bu Yanti? Iya, Bu Yanti. Balik kelas dulu. Oh iya, Bu Yanti dulu. Bener. Oke. Okay. Masih ingat ya Mama Rama? Satu ya. Lagi ya biar panas ah, ganti ya. Terima boleh. Kasih Mama Rama. Iya, sama-sama, Pak. Saya ganti ah, satu lagi lah biar panas sedikit. Dapat kelas berapakah? Wah, kelas 1. Teneng. Oke, Bu Yanti tunjuk wali murid apa muridnya Bu Yanti? Wali muridnya. Mau nunjuk Bu Ina pasti bisa. Saya tadi memperhatikan itu mamanya Niko. Mamanya Niko. Lihat. Ya, aksesoris. Mama Niko, ada suaranya kah? Mama Niko. Halo Pak Okta. Halo. Oke. Saya acak dulu ya fotonya ya. Saya acak dulu fotonya dapatnya siapakah dia? Teneng. Iya. Siapa Mama Niko? Kayaknya Pak Kepala Sekolah deh. Namanya siapa? Bukan Pak Kepala Sekolah. Kita tanya nama. Ayo, namanya siapa? Pak Anang, Anang. Oh ya, Pak Anang. Ya, betul. Ya. Lengkapnya Thomas Hadiahnya Anang Junadi. Hadiahnya ada nggak, Pak? Hadiahnya? Tanpa hadiah. Biar nggak tegang saja. Soalnya tegang banget dari tadi. Terima kasih, Oke, terima kasih, Mama Niko. Oke, saya tutup ya. Cukuplah main-mainnya ya. Oke, kita kembali lagi ke pertemuan ini. Apakah Pak, siapa tadi ya Pak? Satu lagi. Apakah Pak Korwil Kesehatan sudah hadir? Belum Pak. Belum, ya baiklah. Baik. Ya. Berarti kita masuk ke pemaparan dari Pak Anang untuk pembelajaran tatap muka terbatas SD Bunda Maria. Mohon disimak dengan baik-baik, karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan hari Senin ke depannya. Silakan Pak Anang, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Okta selaku moderator, pada Bapak Dadang Ruhyat SPD, MMPD selaku Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamanukan. Pak Dadang, saya mohon izin untuk memberikan pemaparan, gitu ya. Kebetulan ini Pak Dadang masih menemani di sini, luar biasa ya. Baik, untuk pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, saya ingin sedikit kilas balik tentang apa sih yang sudah kita lewati di tahun 2020-2021. Nah, berdasarkan kegiatan yang sudah kita lewati bersama, khususnya untuk SD Bunda Maria bersama arahan dari Bapak Korwil Pak Dadang. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan informasi yang pertama, kita SD Bunda Maria itu mengikuti lomba sekolah sehat UKS tingkat kabupaten. Puji Tuhan, berkat bimbingan dari Bapak Dadang selaku Korwil, sekolah kami SD Bunda Maria, walaupun dalam masa pasca banjir, sekolah kita luar biasa ya, banyak administrasi, arsip-arsip yang rusak, bahkan fasilitas juga rusak. Puji Tuhan, berkat bimbingan dan dukungan dari semua guru, pekarya, dan tentunya juga arahan dari Bapak Korwil Pak Dadang, untuk sekolah Bunda Maria kita mendapat juara harapan pertama. Ini tingkat kabupaten dari 30 kecamatan ya Pak ya? 30 kecamatan, dan puji Tuhan hari ini juga Pak Dadang hadir. Ada sekalian serah terima piagamnya ya Pak ya? Silakan sebentar. Dari Pak Dadang. Ini ada apa? Semacam piagam untuk penghargaan kepada SD yang prestasi, mudah-mudahan kedepannya dapat juara satu, bukan juara apa lagi, juara kesatu. Mudah-mudahan kita raih bersama
Yang penting saya minta dukungan dari semua pihak, baik dari kepala sekolahnya, gurunya, tenaga kependidikannya, dan orang tua murid, saling bersinergi lah demi kemajuan kita bersama. Selamat ya Pak Naya. Terima kasih Pak Dada. Kemudian yang kedua, kita mengikuti lomba olimpiade matematika tingkat kabupaten juga. Kita mendapatkan juara pertama atas nama Kelly Elisia kelas 5 ya. Kemudian lomba cipta syair, ini masih sebagai partisipan, ini Grandi Gracius masih kelas 5. Lomba menulis cerpen, ini partisipan tingkat kabupaten, Marcella Fiorenza Sagita, ini kelas 5. Lomba menyanyi solo, partisipan tingkat kabupaten, Kelly Elisia. Lomba cipta syair, juara pertama, ini tingkat kecamatan, Grandi Gracius. Lomba menulis cerpen, juara pertama tingkat kecamatan, Marcella Fiorenza Sagita. Lomba cergam, ini juara kedua tingkat kecamatan, Lindsay Anova kelas 5. Lomba menyanyi solo, juara pertama tingkat kecamatan, Kelly. Lomba olimpiade matematika, juara satu tingkat kecamatan kelas 5. Ini wali kelasnya kebetulan yang hari ini sebagai moderator. Dan tentunya juga berkat dari dukungan dari Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dan lebih-lebih lagi dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu orang tua murid. Nah, itu sekilas balik apa yang sudah kita raih di tahun kemarin. Kita masuk ke sesi berikutnya. Pada tanggal 30 Agustus 2021 kita Sekolah SD Bunda Maria akan mengadakan tatap muka terbatas berbasis adaptasi kebiasaan baru. Apa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tatap muka terbatas kita? Yang pertama adalah Surat Edaran Bupati nomor KS 011965 HK 2021. Kemudian Surat Edaran PTMT Terbatas dari Kepala Dinas yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus ini tatap mukanya. Kemudian SD Bunda Maria ini dalam laman Kemendikbud juga kita sudah statusnya siap. Apalagi pada saat ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Korwil, Subang sudah masuk ke level 2 ya Pak ya. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan ya bisa masuk. Dan menjadi dasar selanjutnya adalah pedoman tatap muka yang dikeluarkan oleh yayasan. Tentunya itu juga menjadi bahan pertimbangan kita. Selanjutnya Bu Anas. Nah, apa yang harus kita laksanakan dalam pembiasaan untuk tatap muka terbatas? Nih, kita mempunyai dasar-dasarnya. Yang pertama, sosialisasi dari Kemendikbud. Nah, nanti kita lihat apa model seperti apa. Silakan Bu Anas langsung ditayangkan. Nah, ini model seperti apa adaptasi kebiasaan baru yang harus kita laksanakan di sekolah. Sehingga akan menjadi pedoman kita, panduan kita baik sekolah maupun Bapak Ibu sebagai orang tua. Nah, nanti silakan Bu Anas minta bantuannya. Ini kita ambil pedoman dari sosialisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum muncul. Ya. Ya. Ini ada beberapa adaptasi kebiasaan. Yang pertama itu kita memakai pedoman dari Kemendikbud. Sekolah pun sama, kita membuat sosialisasinya.
Nah, ini bentuk sosialisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, itu kita yang menjadikan pedoman kita bagaimana dalam melaksanakan tatap muka terbatas di sekolah kita. Nah, selain dari Kemendikbud, kita juga pihak sekolah juga mencoba membuat simulasi seperti apa tatap muka yang akan kita laksanakan. Nanti Bu Anas tolong ditampilkan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah beberapa kali mencoba membuat simulasi bersama Satgas. Nah, kita juga di sekolah kita, kebetulan kita komplek TK, SD, SMP, kita berunding, berembuk, baik TK, SD maupun SMP, coba membuat tim Satgas khusus bagaimana kita membuat agar tatap muka ini baik TK, SD dan SMP bisa berjalan dengan baik. Nah, ini ada simulasi yang coba kita buat. Selamat datang di SD Bunda Maria. Thank you.
Mic-nya Pak Anang, mic. Terima kasih. Saya padahal udah semangat ya, ternyata mic-nya belum dinyalain. Terima kasih Pak Moderator. Masih berlanjut Bu Ana? Kalau anak-anak SD itu senangnya nonton video. Nah, pasti mama papanya juga senangnya nonton video. Ya, kita nonton video terus dulu. Silakan Bu Ana satu lagi. Atau sudah selesai? Oh, sudah selesai ternyata. Dilanjutkan Bu Ana. Nah, dalam rangka persiapan tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah tahapan dari tahap persiapan sekolah. Nanti orang tua pun sama, harus ada persiapan. Apa yang akan dipersiapkan orang tua nanti kita lihat. Yang pertama, persiapan dari pihak sekolah. Jelas, kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Sarana prasarana, jelas kita coba fasilitasi, kita lengkapi, pengukur suhu dan segala macam tadi sudah ada di foto. Kemudian pengaturan alur masuk keluar dan siswa itu juga jelas, kita coba membuat sebuah tata tertib. Tadi sudah Pak Korwil juga sudah menyampaikan, orang tua cukup sampai di gerbang. Tidak menciptakan kerumunan, nah itu juga akan menjadi sebuah pola disiplin yang ketat yang akan kita coba terapkan. Selanjutnya Bu Anas. Nah, ini perlengkapan protokol kesehatan yang sudah kita coba lengkapi. Yang pertama di sini ada masker, kita sudah coba siapkan, kemudian oximeter untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh, tensimeter juga kita siapkan, termogan, kemudian hand sanitizer di setiap kelas kita akan sediakan, kemudian oksigen juga kita siapkan dan face shield juga semua kita siapkan. Kemudian apa yang menjadi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan itu? Kita mencoba melaksanakan model pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, yaitu bagi siswa yang diizinkan orang tuanya ke sekolah. Kemudian juga pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang di rumah tetap mendapat pelayanan pembelajaran dari kita. Kemudian juga kita sebagai tim pendidik, guru-gurunya, kita ada punya 9 guru. Dan puji Tuhan semuanya sudah divaksin. TU 2 juga sudah divaksin, Pekarya 2 sudah divaksin, Satpam juga sudah divaksin, kita siap. Kemudian kegiatan pembelajaran, ini dalam kelas itu maksimal hanya 50% dari jumlah siswa. Tanda kutip, izin orang tua. Anak yang tidak diizinkan mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah, full. Ya. Dan kita ada jadwal secara khusus yang nanti akan dibuat oleh seksi kurikulum. Modelnya adalah pergantian setiap satu minggu. Ini untuk memungkinkan bahwa siswa tersebut yang melakukan pembelajaran di rumah satu minggu, di sekolah satu minggu bergantian, sehingga siswa tersebut bisa melakukan pemulihan secara fisik, pemulihan secara imun, di rumah. Jadi itu ketika anak bergantian masuk, mereka sudah siap lagi untuk mengikuti pembelajaran di rumah. Untuk jadwal, karena kita kompleks TK SD SMP, maka kita ada alur pembagian masuk dan keluarnya diatur, tidak secara berbarengan. Ini memungkinkan tidak terjadinya kerumunan, sehingga anak-anak kita sehat, guru juga sehat. Nah, pembagian kelompoknya di sini, dalam satu minggu itu kelompok satu akan masuk, kemudian kelompok dua pembelajaran di rumah. Hanya sampai hari Kamis, Bapak Ibu ya. Hari Jumat pembelajaran full daring dari rumah, sebagian di rumah, semuanya full hari Jumat. Kemudian guru dan semua yang terlibat dalam pembelajaran tatap muka melakukan evaluasi kekurangan dan kelebihannya di hari Jumat dan hari Sabtu, sehingga minggu berikutnya kita semakin lebih tertib dan lebih baik lagi. Kemudian sterilisasi kelas dan lingkungan sekolah, ini sangat penting sekali. Kelas, lingkungan sekolah harus dalam keadaan steril. Setiap hari setelah pembelajaran, semua ruangan disemprot untuk disterilkan dengan cairan disinfektan.
Nah, setiap hari Sabtu seluruh lingkungan sekolah juga disemprot dengan cairan disinfektan. Ya. Aduh, terima kasih Pak. Aduh, puji Tuhan ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini Bapak Kepala UPTD Pak Dadang. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Dadang. Mohon izin saya melayani sebentar. Bapak Ibu, ini kebetulan Bapak Bahtiari Pak I sebagai dokter. Iya ya. Betul betul ya. Dokter biar sehat terus kita. Ini Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Pamanukan, terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin nanti bisa bertatap maya dengan terima kasih. Mohon izin saya lanjutkan ya Pak ya. Nah, setiap hari Sabtu ini seluruh lingkungan sekolah termasuk kelas itu akan disemprot dengan cairan disinfektan. Tadi kalau Bapak Ibu lihat di foto-foto itu kita udah stoknya banyak ya. Kalau nggak salah itu ada 10 jerigen. Nanti ada WA ke saya, orang tua, mana ini saya kirim 12 jerigen. Wah, puji Tuhan. Kemudian ini selain sekolah dalam rangka persiapan ini, orang tua pun sama. Jadi tidak hanya sekolah saja yang mempersiapkan tatap muka. Orang tua pun mempunyai peranan yang sangat penting dalam kesuksesan tatap muka ini. Apa saja yang harus kita persiapkan selaku orang tua? Yang pertama, orang tua mengizinkan anaknya untuk melaksanakan tatap muka. Surat izin tertulis untuk menjadi dasar kami sebagai pihak sekolah bahwa ini memang disetujui oleh orang tua. Kemudian siswa yang dalam keadaan sakit, demam, batuk, tidak diperkenankan mengikuti tatap muka. Lanjut Bu Anas. Nah, ini tadi sudah ditekankan oleh Bapak Dadang, Pak Korwil, bahwa orang tua pengantar diizinkan masuk hanya sampai batas gerbang sekolah untuk pengecekan suhu. Nah, apabila suhunya lebih di atas 37,5, siswa tersebut diperkenankan untuk pulang kembali dan mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Ini untuk menjaga kesehatan putra-putri kita. Nah, setelah selesai pembelajaran, siswa langsung pulang ke rumah dan tidak diperkenankan ke tempat keramaian, apalagi dibawa ke pasar. Jangan. Kalau mamah-mamanya mau beli sayur, udah sendiri saja, ya. Jangan bawa anaknya ke mall, jangan dulu. Udah anak mah simpen di rumah saja, ya. Biar tidur, istirahat, makan makanan yang enak, biar imunnya sehat, kuat, ya. Udah kalau mamanya, papanya mau kerja, ya mau kemana-kemana, udah anaknya ditinggal saja, ya. Kemudian diantar dan dijemput oleh orang tua. Nah, itu penting. Jangan sampai yang menjemputnya orang lain. Nanti orang tuanya bingung mencarinya, ya. Kenapa harus orang tua? Agar kesehatan kontak anak bisa terjaga. Ya. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu memiliki kendaraan pribadi, akan jauh lebih safety bagi anak. Terima kasih, Bu Anas. Terus, apa yang harus kita siapkan di rumah? Yang pertama, memakai seragam lengkap dan berpakaian rapi. Silakan Bapak Ibu, ibunya ke pasar cari seragam, ya. Ke Bu Ola bikin seragam sekolah batiknya. Wajib sarapan dari rumah, ya. Itu wajib membawa sarapan, sarapan dulu dari rumah. Imunnya biar tetap terjaga. Masker jangan lupa, ya. Anaknya dipersiapkan maskernya, masker cadangannya juga suruh bawa. Kalau tidak ada, sekolah juga akan di tiap kelas menyediakan. Tapi akan lebih baik Bapak Ibu menyiapkan dari rumah, itu jauh lebih safety, lebih sehat. Membawa alat tulis pribadi, nah, jangan saling meminjam, gitu ya. Kita mengurangi kontak dengan teman-temannya, gitu ya. Bawakan sebanyak-banyaknya, ya.
agar anak kita tidak bingung sampai di sekolah, aduh nggak bawa pensil, aduh nggak bawa penghapus, ya jadi belajarnya juga tidak tenang gitu ya. Siapkan dari rumah Bapak Ibu selaku orang tua. Kemudian mengecek kesehatan siswa. Nah, pagi mau berangkat nih, pegang nih kepalanya dulu. Enggak ini, panas enggak ini, batuk enggak ini. Kalau sakit, langsung telepon orang ahli kelasnya. Bapak Ibu, anak saya tidak bisa masuk, mau ikut pembelajaran di rumah saja. Nah, itu akan jauh lebih baik, lebih sehat bagi anak-anak. Pendeten dimatiin mikrofon. Sebelum pembelajaran pada hari Senin, kita satu minggu sebelumnya sudah melakukan survei, angket persetujuan kepada orang tua. Siapa saja yang akan mengikuti tatap muka harus ada izin. Nah, setelah kita membuat survei, kita memiliki data bahwa cukup banyak dari 206 yang siswa kita, ada 188 siswa yang diizinkan. Berarti 188 siswa ini bisa mengikuti tatap muka terbatas di sekolah dengan protokol kesehatan. Dan ada 15 siswa yang belum diizinkan untuk mengikuti tatap muka di sekolah. Apakah boleh? Boleh. Apakah anak tidak ingin ke sekolah, tidak diizinkan ke sekolah? Boleh. Itu adalah hak dari orang tua. Itu hak sepenuhnya. Apakah anak tersebut mendapat pelayanan pendidikan? Iya. Saya katakan iya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Anak-anak yang di rumah pun tetap kita mengadakan pembelajaran secara daring. Zoom Meet, Google Meet, maupun melalui Classroom, semuanya terlayani. Jadi Bapak Ibu, anak-anaknya yang di rumah jangan khawatir, tetap mendapat pelayanan pendidikan. Nah, ada 4 orang tua yang belum memberikan respon. Nah, nanti ini kami tunggu orang tua yang belum memberikan respon, sehingga kita pihak sekolah mempunyai data yang valid untuk pelaksanaan tatap muka ini. Selanjutnya Bu Anas. Ya. Oh, sudah semua. Ada informasi dari Pak Anggoro ternyata. Oh ya, untuk surveinya sudah masuk semua, puji Tuhan, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, selain persiapan dari sekolah dan orang tua, kami pun pihak sekolah melakukan pemantauan. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anak, mulai dari berangkat sekolah, sampai di sekolah, sampai di rumah. Nah, ini ada izin dari orang tua secara tertulis. Nanti kita buatkan bukunya. Wajib diisi. Kemudian ada catatan harian. Bapak Ibu, ini butuhkan kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Protokol kesehatan di sekolah ketat, tapi di rumahnya kurang, tidak akan berhasil. Protokol kesehatan di rumah ketat, di sekolahnya kurang, sama, tidak akan berhasil. Maka harus adanya kerjasama, baik sekolah maupun dalam baik orang tua, untuk mensukseskan tatap muka ini. Nah, kita membuat sebuah catatan untuk harian bagi anak. Yang pertama, misalnya, hari Senin 30 Agustus kita melakukan tatap muka. Anak datang pukul 7.30, dicek suhunya oleh Pak Satpam. Oh, suhunya 34, 35, normal, silahkan masuk. Tanda tangan oleh guru, artinya sudah disahkan oleh guru. Jam pulang jam 9.50, anak tiba di rumah jam berapa? Orang tua dicatat. Pulangnya jam 9.50, sampai rumah jam 7 malam. Pertanyaan bagi kami pihak sekolah, ini anak dibawa kemana? Ya, dibawa ke pasar kah? Dibawa ke mall, gitu kan? Cek bahasa Sunda nama kanyawan, ya jalan-jalan wae orang tuanya, ya gitu ya. Jadi nanti akan kepantau sama kita. Pulangnya jam 9.50 sampai rumah jam 10, oh wajar. 10 menit perjalanan dari sekolah ke rumah, berarti anak ini aman, orang tuanya pun tertib. Jangan sampai nanti di catatan pulangnya jam 9.50 sampai rumahnya jam 9 malam. Wah, berarti harus kita evaluasi kembali. Kemudian selanjutnya Bu Anas. Oh, ternyata sudah selesai. Maaf, ini saya agak ngebut karena agendanya berbarengan dengan sesi kedua, dan puji Tuhan juga hari ini berkat dukungan dari semuanya, dari Bapak Ibu guru, orang tua, semuanya mendukung dalam acara ini.
dari dinas pendidikan pun luar biasa ya, dari awal selalu memantau kami, dari dinas kesehatan juga apalagi gitu ya, dari puskesmas telepon ke saya, Panang kapan tatap muka? Oh tanggal sekian. Oh ya, saya telepon. Jangan tergesa-gesa Panang, persiapkan dulu. Siapa? Kami selalu koordinasi dengan dinas ya, baik dinas pendidikan, dinas kesehatan ya, terutama juga dengan orang tua gitu ya, karena ini akan sangat penting gitu. Orang tua dan sekolah harus ada sinergis yang bagus, dan kami dari pihak sekolah pun memfasilitasi juga komunikasi dengan dinas-dinas terkait. Itu saja Bapak Moderator, Pak Okta, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti diberi kesempatan kepada Bapak Dokter untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan penguatannya bagi kami pihak sekolah. Tadi saya lihat sudah keliling-keliling ya, mungkin ada yang disampaikan, lihat sekolah kita mungkin untuk penguatan bagi kita dan tentunya juga bagi orang tua, sehingga orang tua mengantar anaknya juga merasa tenang dan nyaman. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Anang. Ya, nama saya diganti Pak Moderator. Baru kali ini saya namanya ganti. Nanti saya buatkan bubur merah dan bubur putih. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Anang atas kesediaannya. Bapak Ibu, marilah kita dengarkan penguatan dari Bapak Dr. Bahtiar. Jika sudah siap, saya persilakan Pak Dokter untuk menyampaikan penguatannya kepada kami, terutama para guru, pengajar, dan orang tua yang ada di rumah. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Dr. Bahtiar. Saya persilakan Pak Dokter. Izin buka masker Pak Moderator biar lebih kenal. Ya, silakan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di pagi ini saya diberikan kesempatan oleh kepala sekolah Pak Anang untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata sekaligus motivasi ya untuk seluruh wali murid di Sekolah Bunda Maria, di mana menjelang tatap muka, jadi biar lebih mantap gitu ya, apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus kita siapkan dan kita lakukan hal-hal yang untuk mendukung tatap muka ini. Baik, ibu bapak semuanya, seluruh wali murid Sekolah Bunda Maria. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak Octavianus, kan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin ada beberapa ibu bapak wali murid yang sudah pernah ketemu atau yang belum, perkenalkan nama saya Dr. Bahtiar Rifai. Saya selaku dokter dan kepala puskesmas di Pamanukan. Ya. Pada pagi ini terima kasih ya, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi walaupun ini via Zoom ya, karena ini masih suasana pandemi, ini Zoom ini masih melekat sekali gitu. Mungkin nanti ketika pandemi sudah berakhir, kangen ini dengan kegiatan Zoom-Zoom seperti ini. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah dari tanggal 24 Agustus kemarin, sudah keluar surat edaran Bupati Subang, alhamdulillah bahwa Subang sekarang sudah memasuki level 2 ya. Jadi itu semua berkat kerjasama kita semua, berkat doa kita semua, sehingga untuk levelnya kita sudah bisa naik dari 3 sempat ke 4, dari 4 langsung ke 2. Ini sebuah prestasi ya. Jadi pujian juga dari Bapak Gubernur untuk Subang ya, alhamdulillah. Jadi khususnya untuk masyarakat Pamanukan ya, saya apresiasi sekali ya, karena daya baik dari Muspika, lintas sektor maupun masyarakatnya ini memang alhamdulillah kesadaran sudah antusias sekali ya, terutama dalam hal vaksin juga ini Pamanukan memang cukup antusias gitu. Jadi baik yang kita adakan sendiri maupun dibantu oleh pihak lain, ini antusiasme dalam hal vaksin cukup tinggi.
perlu saya tekankan Bapak Ibu ya, dalam hal kedokteran ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita memang baik itu anjuran maupun penekanan dari medis, kita memang harus untuk mengikuti vaksin. Cuman tidak perlu khawatir ya, bagi orang tua ataupun siswa-siswinya yang belum divaksin, ya, sekarang kan sudah boleh tuh dari yang 12 sampai 17 sudah boleh divaksin. Jadi jangan khawatir bagi yang belum mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Karena seperti semboyan tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena yang paling penting adalah 6M-nya sekarang ya. Dulu dari 3M, 4M, 5M, sekarang 6M. Walaupun bisa nambah 7M, MM yang lain, yang penting tujuannya adalah untuk mencegah bagaimana coronavirus ini bisa kita minimalisir dalam penularannya. Jadi memang antusiasme cukup tinggi, hanya saja kita kan dalam pelaksanaan itu butuh distribusi yang memang yang optimal juga. Jadi wilayah Jawa Barat ini kan cukup terbanyak ya di Indonesia ini. Oleh karena itu distribusi ya mohon harap bersabar bagi yang belum mendapatkan. Cuman perlu saya tekankan lagi, jadi 6M itu harus betul-betul dijaga. Dalam hal persiapan tatap muka ini, yang paling penting semua pengajarnya sudah tervaksin, ya sudah Pak Kepala ya, alhamdulillah. Jadi kalaupun untuk orang tua dan siswanya yang belum, insya Allah mungkin suatu saat akan menuju ke sana, ya untuk mendapatkan semua vaksin. Tapi yang paling penting guru dan pengajar di sini sudah mendapatkan vaksin semua. Dan kembali ke alur ataupun teknis pelaksanaan tatap muka, tadi saya acungkan dua jempol untuk Pak Kepala Sekolah ya, terima kasih ini. Jadi seperti yang dipaparkan tadi, ini sungguh hebat persiapannya. Dari mulai apa, dari gerbang itu sudah mulai di screening, terus dari mulai apa penempatan siswa, dari cara pembelajaran itu apa benar-benar lah ininya prokesnya diterapkan ya. Insya Allah mudah-mudahan saya harapkan kekhawatiran dalam pelaksanaan tatap muka ini sudah mulai sedikit-sedikit berkurang ya. Karena terus terang saya juga sebagai ayah dari dua orang anak yang masih sekolah gitu. Jadi hampir 2 tahun anak saya di rumah, bahkan yang bungsu ini beratnya ini hampir 10 kilo naiknya. Jadi tiap hari makan, tidur, belajar ya. Jadi takutnya ini coronanya enggak tapi malah obesitas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk lagi. Kebetulan dua anak saya semua di Karawang ya, di SD di Karawang. Jadi di sana juga sudah mulai pembelajaran tatap muka walaupun masih bertahap jadwalnya. Jadi seminggu 3 kali kalau di sana. Kalau biasanya orang tuanya yang pinter ya, karena orang tuanya ikut bantu bikin PR dan tugas-tugas gitu. Jadi sekarang mudah-mudahan semua kembali normal, semua bisa apa namanya tenang, nyaman melakukan pembelajaran. Karena terus terang banyak sekali hal-hal yang memang tidak cukup dari teori pembelajaran saja. Jadi memang guru pun harus ada nilai-nilai lain yang bisa dinilai dari anak itu ketika tatap muka gitu. Jadi nilai akhlak, dari nilai etika itu kan bisa kita nilai dari tatap muka gitu. Tidak bisa cukup dengan Zoom ya. Jadi kadang Zoom kalau misalkan dites perkalian atau apa, kan tidak menutup kemungkinan itu si teks perkaliannya itu ada di depan layar gitu kan. Jadi tinggal baca saja gitu. Tapi dengan tatap muka ini kita harapkan anak-anak kita kembali nyaman, kembali tenang dalam belajar. Dan yang paling penting adalah mari sama-sama kita berdoa semoga pandemi COVID ini bisa segera berakhir, khususnya di negara kita, umumnya di seluruh dunia ya, sehingga kita bisa hidup kembali normal lagi, kita bisa bersilaturahmi lagi, kita bisa melakukan semua aktivitas dengan normal, dengan nyaman.
ya, tanpa ada kekhawatiran virus corona ini. Itu mungkin yang terakhir dari saya. Untuk Bapak Ibu semuanya, tetap semangat, tetap yakin di dalam doa, terus panjatkan kepada Tuhan agar pandemi ini segera berlalu, ya. Karena kekuatan doa itu melebihi apapun, ya. Ketika kita yakin, ketika kita percaya bahwa Tuhan mengabulkan semua harapan, semua keinginan kita, insya Allah itu akan terkabul, ya. Jadi selamat belajar, tetap semangat dalam membimbing dan mendidik anak-anak kita semua. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Bahtiar sudah memberikan sepatah dua patah kata. Baiklah Bapak Ibu orang tua sekalian, karena waktu sudah menunjukkan 8.45, untuk sesi tanya jawab silakan bertanya langsung kepada wali kelas. Karena wali kelas juga bisa menjawab semua pertanyaan yang Bapak Ibu berikan kepada sekolah. Jadi silakan kalau ada pertanyaan lanjutan nanti bertanya saja ke wali kelas melalui WA group. Melalui WA group maupun Japri, ya. Boleh Japri, boleh WA group. Nah, sekarang kita masuk ke sesi foto bersama. Saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk membuka kameranya untuk jadikan ini apa namanya dokumentasi kami. Kalau bisa mama papahnya ya, yang masih ada anaknya geser-geser dulu lah. Geser anaknya, papahnya mamahnya yang foto. Kali ini papah mamahnya yang foto ya, bukan anak-anaknya. Jesslyn, mamahnya ada nggak atau papahnya? Jesslyn? Nah, boleh berdua lah. Kalau mamahnya malu, boleh berdua. Oke, Bapak Ibu gurunya juga dibuka, tolong. Dibuka fotonya, maksudnya kameranya yang dibuka, bukan yang lain ya. Dompetnya mah jelas kosong kayaknya. Ibu, Ufika minta tolong dibuka. Mamahnya Rehan, kameranya dibuka. Esya Anjono, silakan dibuka. Mama Tiffany, Mama Farel. Ya, oh papahnya yang hadir, makasih Pak. Mama Kesia atau papahnya silakan dibuka. Mama Angel. Oke, baik. Mama Viko dibuka kameranya. Mama Felix. Biasanya senang buka foto, buka kamera Mama Felix. Mama Felix. Saya lagi ke toilet kayaknya. Baik, Bapak Ibu. Saya akan screenshot. Saya hitung. Satu, Panang masuk dulu ke kamera. Mama Felix nggak ada, beneran nih, yakin? Oh ya udahlah. Oke. Oke. Oh mau bertiga, ya silahkan. Sip. Yep. Saya hitung dalam hitungan ke 100 ya. Satu sampai 100, cheese. Ya, satu kali lagi. Gaya bebas, boleh gaya bebas? Satu kali lagi. Kayak gimana gayanya? Boleh gak, salam merdeka. Gini aja deh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa. Kami mohon bantuannya Bu Ola untuk menutup dengan doa. Silakan Bu Ola. Baik, saya tutup pertemuan ini dengan doa. Marilah kita satukan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami ucapkan kembali syukur dan terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Semoga informasi yang kami dapatkan, segala apapun yang kami terima dari sekolah dan dari dinas maupun dari kesehatan, bisa berguna bagi kami, dapat kami pahami, dan semuanya akan berjalan pada harinya nanti. Doa ini kami haturkan padamu hanya dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ola. Bapak Ibu, untuk pertemuan wali murid kelas 1 sampai 3, saya cukupkan sekian dan saya akhiri dengan kata dadah.
Dadah aja ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ke wali kelas. Terima kasih. Dadah. Ya. Berhenti mereka.